Sekarang pertanyaan ini dijawab bersama-sama. Apakah kamu bersedia mengucapkan syahadat? Ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aku persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kiranya Tuhan Yesus sendiri yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan seperti yang tertulis di dalam Wahyu 2 ayat 10. Selamat masuk menjadi anggota. Natalona Yohana berdasarkan cacat buruh, maka saya Pendeta Emeritus Sudaryono membaptis kamu dengan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Selamat masuk menjadi warga jemaat. Berdasarkan syahadatku, maka saya Pendeta Emeritus Sudaryono membaptis kamu dengan nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Matius 10 ayat 22b. Selamat masuk menjadi anggota. Dodot Indra, berdasarkan syahadatmu, maka saya Pendeta Emeritus Sudaryono membaptis kamu dengan nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Selamat masuk menjadi warga jemaat. Kami pun bersama-sama boleh mengucap syukur Tuhan atas terlaksananya prosesi baptisan kudus oleh saudara-saudari kami yang saat ini telah menerima sakramen baptisan kudus. Engkau Tuhan yang telah mengangkatnya menjadi anak-Mu,
dan Engkau telah menghapuskan segala dosa-dosa mereka, sehingga mereka telah menjalani hidup baru. Terima kasih untuk